ini kami Rumah Sakit Hasan Sadikin ingin menyampaikan klarifikasi terkait berita atau informasi yang beredar di media sosial terkait pasien yang kami layani. Mungkin sudah pada tahu semua ya kelihatannya, dan kami mencoba untuk mencermati apa yang berada atau apa yang ada dalam video tersebut, apa yang bisa kami dengar dari video tersebut, dan kami mencoba juga apa yang terjadi sebetulnya, pelayanan yang kami berikan kepada pasien kami tersebut. Jadi pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan. Pertama, tentu saja kami turut bersungkawa ya kepada pasien yang kami layani dengan kondisi terakhir pasien yang kami layani tersebut, dan khususnya yang cukup mencuat ya dari medsos yang cukup viral ini terkait dengan pemberian oksigen. Sebetulnya seluruh pelayanan yang kami berikan kepada pasien kami tersebut sejak kedatangan di gawat darurat, kemudian pelayanan di rawat inap telah kami jalankan ya oleh petugas-petugas kami, para DPJP perawat, itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar SOP yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Dan terkait dengan oksigen, di mana disampaikan itu tidak benar bahwa pasien tersebut mengalami kehabisan oksigen ataupun keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Kalau kita cermati di video tersebut, oksigen itu tidak habis. Itu terlihat dari masker yang dipakai oleh pasien, saluran serta tabung oksigen itu sendiri. Ya, di maskernya terlihat menggembung, artinya masih berisi udara. Kemudian di tabung oksigennya angkanya masih menunjukkan tidak kosong. Ya. Itulah indikator-indikatornya. Dan juga petugas kami telah menyiapkan keperluan oksigen dengan adanya tabung-tabung selain tabung yang saat itu digunakan. Jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Semua yang kami lakukan, petugas kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan kami pun telah memberikan edukasi, inform concern kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien yang sejak kami berikan pelayanan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.